Viral di media sosial, mobil sipil ketahuan menggunakan plat TNI dan dikejar oleh PM TNI. Kembali viral, aksi seorang pria yang kedapatan menggunakan plat TNI untuk menerobos kemacetan di jalan. Aksi ini menggunakan plat TNI, bukan hanya itu saja, mobilnya juga dilengkapi dengan sirene dan lampu strobo agar mengecoh pengendara lain untuk menerobos dan memberi jalan. Ternyata mobil yang dicat hijau itu diikuti oleh PM TNI. Setelah surat-surat diperiksa ternyata benar kalau ini bukan TNI, hanya menggunakan atribut mobil seolah TNI. Atas hal ini plat mobil dipaksa copot dan diwajibkan untuk ikut ke kantor dan untuk diproses. Bapak ikut saya, kalau enggak silakan jalan sendiri.